Sobat Techno, beberapa waktu yang lalu Microsoft Teams mendapatkan update yang cukup menarik, yaitu pemberian efek latar belakang. Bagaimana caranya? Mari kita simak. Kita meeting seperti biasanya, kemudian klik rapat sekarang. Nah, tampilannya kalau tanpa background akan tampak seperti ini. Nah, untuk menampilkannya kita klik tindakan lain, kemudian tampilkan efek latar belakang, kita klik, kemudian bisa kita pilih latar belakangnya. Kita klik yang kita inginkan dan klik terapkan. Luar biasa, keren kan? Kita klik, kita terapkan. Ada lumayan banyak background yang disediakan oleh Microsoft Teams secara default. Ada tema-tema futuristik juga. Di belakang saya kelihatan futuristik. Perlu diperhatikan, aplikasi background hanya tersedia pada aplikasinya, bukan Microsoft Teams berbasis desktop. Demikian share hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam EduTechno.